Ya, anda sedang menyaksikan pusingan Wildcard Anugerah Band. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Empat band sudah pun membuat persembahan. Kini kami nantikan keputusan. Nak keputusan tak? Nak? Saya rasa anda di rumah dan juga di studio pun tengah tension. Kita pun tengah tension di sini. Dan untuk meredahkan tension yang ada, kita nak hibur hati dengan kumpulan Singapura yang semakin lama semakin popular. Mempersembahkan lagu Andai. Berikan tepukan kumpulan Merah. Telah puas aku mencoba mempertahankan cinta kita, namun kau masih berkeras hati kita berpisah saja. Mengapa sikapmu sebegitu? Pergi dululah wahai sayangku, jika itu yang engkau mahu. Terpaksa ku relakan kau pergi. Andai ku pilih dia, tak kau merasa apa. Andai ku miliki dia, jika pula engkau marah, kena engkau sendiri telah memutuskan untuk agar kita berpisah saja. Andai ku bujuk dia, tak pula kau cemburu. Andai ku mencintainya, tak pula kau bersedih. Tidak salah rasanya, teruskan hidup ini selepas kau memutuskan aku. Telah puas aku mencoba mempertahankan cinta kita, namun kau masih berkerasannya agar kita berpisah saja. Kita berpisah saja. Andai ku kucuk dia, tak pula kau cemburu. Andai ku mencintainya, tak pula kau bersedih. Tidak salah rasanya, teruskan hidup ini selepas kau memutuskan aku. Okey, itulah dia kumpulan Merah. Kalau anda ingin tahu, kumpulan Merah ni baru menerbitkan album penuh, iaitu berjudul apa satu kita tahu belakang? Emosiku Merah, okey? Dan sebentar lagi kita akan lihat VT di mana dua band yang baru tersingkir dan kita tahu juga kenapa mereka tersingkir, band mana yang mereka pilih untuk ke peringkat pertandingan akhir nanti. Dan sebelum kita lihat VT ini, saya nak tanya lah sebab saya Suhaila Salam. Suhaila Salam ada kat sini lah, daripada London ya? So, which band you think can win to the final one? Which band you want? You say lah, you shy. I don't know. Oh, sombong orang London. Okay, kita lihat video ini. Silakan. Maybe kita punya fan base tu tak tahu tentang kehadiran kita dalam competition ini. Music yang kita main ni jarang didengar.
waktu first atau second punya appearance, I think kita masih belum ada fans lagi. Yeah. Yes. Showmanship. Mungkin sebab nervous bila on stage tu, jadi kaki semua kena screw. Tiba-tiba dia kena gam lah. Tapi kita cuba, even waktu jamming pun kita dah cuba lompat-lompat juga. Expect diorang ni ada banyak kelebihan dalam segi muzik. Citra. They have the look and the music okay. So that's the commercial value lah yang diorang ada.